pasang dia punya trompet. Selamat pagi guys, semoga anda semua sihat-sihat selalu sepanjang berpuasa. Oke, hari ini saya nak ajar tips macam mana kita nak elakkan kita punya carburetor kena masuk air. Carburetor racing lah, ataupun yang kita buka dia punya nih, dia punya kotak. Jadi saya akan bagi 4 tips nih, 4 tips yang saya pernah pakai sebelum ni. Jadi cover set ni saya sudah buka, senang kita nak bagi orang lain pandangan lah. Okay, yang first, elakkan kita punya carburetor masuk air. Kalau yang bagi kaki modi, yang sudah modi motor dia, kalau nak elakkan, yang first ini, pasang balik kita punya ni, kita punya kotak angin, kotak angin asal. Sebab setengah orang dia akan buang kotak angin ini dari carburetor, dia tidak keluar. Ini carburetor dengan kotak angin. Ini yang first. Oke, yang kedua. Ini ada contoh. Carburetor yang lama lah. Macam ni kedudukan ya. Kedudukan. Ini sambung pergi head. Kedua, pasang dia punya trompet. Pasang trompet lah. Trompet dia separuh. Ikut size. Ini size 28. Trompet ni banyak jenis, banyak jenama. Jadi ikut size lah. 28 dia punya carburetor. Itu trompet. Bila kita punya masuk air, nanti bila masuk air, dia akan kumpul di bawah kita punya pelampung. Itu yang menyebabkan motor kita tidak hidup ataupun susah hidup. Yang ketiga, racing filter. Dia macam cendawan, dia separuh. Itu pun 28mm juga ada. Ikut brand lah. Keempat, ini yang keempat eh. Yang keempat, kita beli buat DIY. Cari botol mineral yang jenis kecil, lepas tu kita buat sini. Kita buat separuh. Lepas tu kita ikat guna kabel tie. Kabel tie ya. Pastikan dia ditutup supaya air tidak naik atas. Kalau dia naik atas, dia akan masuk dekat carburetor. Carburetor. Menganilah. Itu punya inner black. Inner black. Jangan tutup sini atas. Kalau boleh paling cantik tutup lubang ni. Guna plastik, guna inilah, ini situ sendiri. Janji tidak masuk air. Bila dia open macam ni. Open. Air senang masuk dalam kita punya carburetor. Tepi ini pun kena tutup walaupun tidak pakai box. Nanti bila konvoy ke apakah jadi susah, bila hujan jadi masalah. Walaupun angin memang keluar, tapi bila konvoy basah, air naik atas masuk kita punya ini, kita punya apa, carburetor. Kena buka lagi, kena servis, kena buka skru-skru, kena cuci balik. Kebersih kena buka. Ini lapor konsian saja untuk yang tips mengelakkan kita punya carburetor masuk air. Kalau ada sebarang komen ke, cadangan ke, lapor konsian ke, bolehlah komen dekat bawah. Kita saling berkongsi bersama. Hari kebersih ini kita akan pasang balik lah. Kebersih pasang balik, sebab ini sebagai contoh. Kalau kita tidak buka cover set, orang tidak tahu dia punya situasi dia. Itu punya perkongsian. Jadi kita kena buka cover set lah, senang. Lagi senang saya pakai box lah. Tidak payah pakai trompet. Senang. Kalau basuh motor kah, kita tidak risau. Kalau kita buka dia punya kotak, dia tutup, kita risau. Jadi banyak kerja. Kita buat satu kali kerja saja guys. Oke guys, nantikan video seterusnya. Macam biasalah, dekat studio. Studio biasa. Scrap. Kasih tambah view. Support YouTuber Malaysia.
Gelap sikit lah guys, macam nak hujan ni. Okay, stay tune.